Hello, welcome back to my channel di Dekoto Channel. Dan di video kali ini saya akan mereview satu buah alat yang sangat penting sekali untuk streaming, vlogging ataupun main gaming di laptop. Yaitu kabel hub multifungsional dengan kecepatan 300 MB per second. Apa aja fungsinya dan apa mereknya serta bagaimana cara pakainya? Yuk tonton video di video selanjutnya. Oke teman-teman, dan di video kali ini saya akan review satu buah alat yang sangat jarang sekali orang review. Tapi alat ini sangat penting sekali buat bagi teman-teman yang memakai streaming pakai HP, streaming game pakai HP atau laptop tentunya. Dan alat ini adalah USB Multifunction Converter ya teman-teman. Alat ini mirip seperti USB tapi ini multifungsi, bisa dipakai untuk micro USB, USB atau lainnya. Dan ini fungsinya sangat penting sekali bagi teman-teman yang ingin live streaming game memakai laptop atau komputer lainnya, karena di sini bisa menggunakan keyboard eksternal atau lainnya dengan cara menyambungkan ke USB converter ini. Ini dia bentuk dari USB-nya, dan di sini USB ini saya memilih merek Sniper ya teman, karena Sniper ini selain dari bebannya yang cukup berat atau bahannya yang berat, dia tahan lama dan tahan banting ya teman-teman, karena saya udah pakai lama soalnya alat ini. Dan di sini kita bisa melihat di sini ada 3 plug USB, satu macro USB, macro SD dan satu micro SD. Dan di sini ada kabelnya tipe C ya teman-teman. Kenapa saya memilih kabel tipe C untuk di review? Karena kebanyakan dari teman-teman sekarang sering streaming pakai HP atau menggunakan Android yang chargernya itu tipe C atau kabel USB-nya itu tipe C ya teman-teman. Dan di sini bagi teman-teman yang ingin streaming, ingin menambahkan alat-alat lain untuk streaming pakai HP, teman-teman bisa pakai ini. Dan sini sangat berfungsi sekali buat teman-teman yang hobi live gaming ya teman-teman. Nah, nantinya teman-teman bisa memakai ini untuk disambungkan ke keyboard atau mouse lainnya bagi teman-teman yang hobi gaming seperti PUBG, Free Fire atau lainnya. Dan di sini untuk pemindahan data pun sangat kencang dari tipe ini ya teman-teman, yaitu 350 MB per second. Di sini tentunya udah ada. Dan buat teman-teman yang mencari alat ini, modelnya YHL A6 ya teman-teman. Harganya di online shop sekarang kisaran 200 ribuan ya teman-teman. Kenapa teman-teman memilih merek Sniper ini? Lebih bagus dan lebih tahan lama untuk USB multifunction converter dan untuk streaming memakai HP atau alat penyambung streaming dari HP ke mouse atau keyboard lainnya. Oke, sekian dulu. Terima kasih and see you next time.